Okey, baiklah. Hari ini saya akan membaca untuk anak saya buku yang berjudul Sarah Membuat Kek Coklat. Okey, yang ditulis oleh Saadah Taib dan Nurul Haida. Karissa sudah bersedia? Sudah bersedia belum? Sudah belum? Belum. Kenapa belum? Boleh ayah mula? Okey. Karissa boleh menjawab kalau Karissa tahu jawapannya. Okey, baik. Sarah sedang membaca buku yang dibeli oleh ayah. Sarah suka membaca. Dia membaca di bilik tidurnya. Kita lihat seterusnya. Growl. Tiba-tiba, perut Sarah berbunyi. Sarah sangat lapar. Wow, wah lapar betul lah Sarah ni. Bunyi dia bising sangat eh. Okey. Di dapur, ibu sedang sibuk. Ibu menyukat dan menganyak tepung. Apa agaknya yang ibu hendak buat ya? Lihat ni. Ini siapa Sarah ni ibunya. Pakaian ibu pakai apa tu? Apron bukan apron. Itu bagus sangat. Okey. Kita teruskan. Ibu sedang buat apa? Tanya Sarah kepada ibu. Ibu hendak membuat kek kegemaran Sarah. Jawab ibu. Kek coklat. Sarah memang gemarkan kek coklat. Sarah tersenyum riang. Kek coklat Sarah. Kucing berbual. Kemudian ni dia. Kek coklat. Wah, ada lilin. Tiga lilin di atas kek. Nampak? Okey, kita teruskan. Ibu boleh Sarah sekali lagi. Ibu, boleh Sarah bantu? Boleh sayang, jawab ibu sambil tersenyum. Tengok ibunya. Tak nampak ibunya. Tapi nampak Sarah sedang senyum. Sarah senyum kerana ibunya juga senyum. Betul tak? Boleh tengok Karissa senyum? begitu senyum. Okey, baik. Tapi anda penonton tak nampak Karissa sedang senyum. Baik. Ibu, apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek coklat? Bila nak masak kek ni? Wah, tengok ada tanda soal di situ, tanda soalan. Dia bertanya ibunya. Okey. Kucing dia boleh bercakap. Baik, kita lihat seterusnya. Ni gambar apa? Perkataan apa ini? Perkataan apa, Karissa? Tepung. Itu adalah bahan untuk membuat kek. Kita perlukan margarin, telur dan sedikit gula. Jawab ibu. Itu dia, margarin, telur, gula. Yang ni? Ni apa? Serbuk. Yang ni, okey. Serbuk koko. Yang ni? Tengok ni. Apa ini? Kepingan coklat. Kepingan coklat. Okey, kita teruskan. Tidak nampak. Okey. Selain itu, kita juga perlukan tepung, serbuk koko dan sekeping coklat masakan. Sambung ibu lagi. Tangan ibu pantas menyukat bahan-bahan tadi sambil dibantu oleh Sarah. Wah, cepat betul lah dia masak. Telur tu sudah dipecahkan. Kita lihat seterusnya. Sukat dan adun bahan-bahan tadi. Telur mestilah dipukul sehingga kembang. Tengok. Sarah. Ini ibunya ke Sarahnya? Sarah membantu. Okey. Wah, dia senyum. Kenapa dia senyum? Hooray! Adunan hendaklah dikacau mengikut satu arah sahaja.
Ya sayang, kek akan jadi lembut dan lazat, pesan ibu. Comot betul lah. Tahu tak comot tu apa? Apa makna comot? Kotor. Okey, Sarah berbesar hati dapat membantu ibu membuat kek. Berbesar hati maknanya apa? Sungguh bangga. Sarah rasa gembira apabila dapat menghidangkan kek coklat kepada rakan-rakan yang datang ke rumahnya pada petang itu. Hai Sarah. Oh, ni kawan-kawannya. Apa ni? Ui, dah habis? Dah habis tinggal satu je. Untuk Khadisa kau. Okey, mari kita lihat. Dah habis ke belum buku ni? Oh, dah habis. Tengok ni. Makna membaca. Maknanya memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahami makna kandungannya. Menyukat maknanya mengukur. Menganyak maknanya menapis. Riang maknanya gembira. Bantu maknanya tolong. Pantas maknanya apa, Karisa? Pantas. Cepat. Okey. Dipukul maknanya dikacau. Berbesar hati maknanya bangga. Tadi ayah sudah menerangkan. Dan menghidangkan, menyediakan atau menjamu. Okey. Begitulah buku Sarah membuat kek. Dan ini adalah antara siri saya sudah pandai. Okey, Karisa suka cerita ni? Suka ke tidak? Suka. Suka. Okey, bye-bye semua. Bye-bye. 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 Bye-bye.